Oke, kita lanjut coba style yang lain. Kita coba style kendangnya Jaipong seperti apa. Sekarang lagi musim dangdut remix. Ya, seperti itu. Kita coba apakah bisa keroncong? Kita cari saja. Ini di sini sudah ada bawaan style keroncong ya. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya. Kali ini kita akan lanjut review keyboard terbaru dari Casio, yaitu Casio CTX 5000. Nah, kalau kemarin kan yang CTX 700 banyak yang penasaran. Nah, kali ini lebih baru lagi nih, CTX 5000. Jadi banyak sekali yang kepo atau yang ingin tahu. Soalnya ini tuh turunan dari kakaknya, yaitu MZX 500 dan MZX 300. Jadi ini tuh fiturnya diambil ataupun diturunkan dari kakaknya, yaitu MZX. Soalnya yang kemarin seperti yang CTX 700 itu suaranya walaupun belum sampling, tetapi sudah mendekati sampling karena sound cut-nya mirip dengan MZX 500. Dan ada fitur lagi yaitu AIX atau AIX Sound Source, di mana sebelumnya Casio belum pernah ada fitur seperti AIX, yaitu seperti intinya itu seperti suron itu loh guys, seperti suara itu jadi melebar, suaranya itu lebar. Jadi wide, enggak menyatu. Jadi suaranya itu enak lah, mendekati MZX. Terus sudah sampling belum? Ya. Karena ini CTX memang didesain belum sampling, tetapi memiliki sound cut ataupun suara bawaan yang mirip sampling. Jadi desain dari suara bawaan sudah mirip sampling. Jadi banyak sekali nanti kita akan coba. Ada koplo, kita coba. Ada keroncong, ada remix, banyak sekali. Dan voice-nya ini sudah mendukung pertamento dan legato. Nah, apa itu bang pertamento? Apa itu? Bentar tau. Nanti kan biasanya yang komen gitu. Jadi ini saya jawab sekalian. Pertamento itu suaranya itu melengking ya. Seperti menjerit-jerit, kalau gitar itu seperti di bending gitu loh, diangkat-angkat. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh dari pertamento. Ini suara langsung dari keyboard yang enggak pakai edit-editan seperti ini. Nah, jadi seperti lagi-lagi. Dan ini masih bisa diedit sesuai selera. Misalnya pertamentonya mau lebih nendang lagi, bisa seperti menggeret itu loh. Ngau itu menggeretnya suwe. Selain itu, voice-nya juga ada voice suling seperti sampling Yamaha. Seperti ini contohnya. Ini bukan sampling guys, ini suara bawaan dari Casio atau dari keyboard CTX 5000 ini. Nah, ini di MZX dulu perlu diketahui suara seperti ini harus dari eksternal atau dari sampling. Jadi bawaan belum ada, dan ini si CTX 5000 ini malah sudah ada di dalam keyboard. Nah, terus pianonya kita coba suara dari piano. Ini suara mentah ya.
sekarang sudah banyak sekali perubahan, tidak seperti Casio yang seri CTK lah. Ini sudah jauh, ini mendekati MZTEC malah. Kali ini saya akan mendemokan suara dari keyboard Casio CTEC 5000. Kita coba untuk dangdutan lah, kita coba setel untuk dangdutan. Oke, kita coba main satu lagu. Oke, kita lanjut coba setel yang lain. Kita coba setel kendangnya Jaipong seperti apa. Ya, seperti itu suara dari bawaan kendang Jaipong. Kita cari lagi, kita coba main Renik-Renik lah. Sekarang kan musimnya dangdut Renik. Kita coba. Sekarang lagi musim dangdut Renik. Ya, seperti itu. Kita coba apakah bisa keroncong? Kita cari saja. Ini di sini sudah ada bawaan style keroncong ya. Oke, kita coba untuk main keroncong. Iya, seperti ini suaranya. Jadi suara bawaannya memang didesain mirip seperti kakaknya yaitu Casio MZTEC 500 dan sound cardnya juga sama, bedanya cuma ya di layar dan tentunya di harga. Jadi seperti itu guys, fitur dari Casio CTX 5000 terbaru dan sudah di bekali style-style atau suara-suara yang seperti tadi. Voice-nya juga seperti suling tadi. Ya, seperti ini. Banyak sekali lah. Ini sudah di satu set atau di pack-kan ke dalam keyboard. Oke? Nanti seperti biasa kalau ada tanya-tanya silahkan komen dan juga WA seperti biasa lah. Nanti akan saya jelaskan kalau masih ada yang kurang. Keyboard ini juga masih fresh atau penyegaran dari seri CTK yang banyak sekali keluhannya. Ini sudah menjadi buruan terbaru dari pecinta Casio karena harganya murah, suaranya mewah. Iya, seperti itulah kira-kira. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.
jika ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang silahkan komen, kalau ada yang lebih silahkan dibawa pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.